Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara buat makaron yang mudah. Okey, jom kita mula. Langkah pertama, masukkan 1 cawan gula icing, 1 cawan serbuk badam. Memandangkan saya tak ada food processor, saya menggunakan blender tapi kena ratakan secara manual dekat bahagian dalam yang tak kena. Dua biji telur putih grade A. Masukkan 3 sudu besar gula kastel, masuk sedikit demi sedikit. Putar sampai kembang. Kalau nak tahu, kita punya ni dah okey. Bila anda terbalikkan mangkuk, adunan tak jatuh. Serbuk badam dan gula icing yang kita kisar tadi, kita ayakkan ke dalam adunan telur. Gaul secara kolk balik untuk ratakan adunan. Masukkan pewarna makanan. Kalau anda nak banyak warna, anda boleh bahagikan adunan. Masukkan ke dalam piping bag. Saya tak ada baking mat untuk makaron, jadi saya menggunakan baking paper. Pimpinkan di atas baking paper. Buang bubble dengan lidi. Biarkan adunan selama 20 minit ataupun sampai adunan tak melekat di tangan bila pegang. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 10 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Pipingkan coklat Nutella di atas makaron. Tutup lagi satu permukaan. Okey, dah siap. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.